presiden untuk menciptakan link and match antara sistem pendidikan kita dan apa yang dibutuhkan di dunia industri dan lain-lain gitu. Dan untuk mencapai itu kan ada beberapa hal. Yang satunya adalah deregulasi dan debirokratisasi dari semua instansi unit pendidikan. Makanya platformnya yang kami sebut itu Merdeka Belajar. Dan dari situ harus adanya penyederhanaan dari sisi kurikulum maupun assessment agar beralih kepada yang sifatnya lebih kompetensi. Yang penyerang seperti sekarang itu saya setuju gitu, tapi modelnya ya, modelnya, tapi ownya tidak setuju saya hapuskan. Nah, mungkin ada model lain lagi ya, model pengujian yang lain yang tidak membebani anak, itu saya setuju. Saya setuju, terutama UN ini juga jangan sampai juga berpengaruh sama apa ya, masuknya ujian perguruan tinggi negeri. Tidak berpengaruh, tapi hanya untuk pemetaan aja dan untuk melihat kualitas dari siswa-siswa didikan yang sudah belajar selama 3 tahun di sekolah. Jangan lupa subscribe ya!